المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وزع أمن تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دام عن جرى من مكلة بدمي واغفر لنا ما مضى يا واسع أم حبت ريح من تلقاء كاظمة وعو مضى البرق في ظلماء من إظمي فما لعينيك إن كل تكفو فاهمة وما لقلبك إن كل تستفيق يا حمي صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Buka halaman 14. Ya, buku yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain ila an qala radhiyallahu 'anna wa 'ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dapat duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita duduk di sini, Allah ampunin dosa kita, Allah meninggalkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita insyaallah bakal ngebahas dua kitab. Kitab pertama kitab fikih. Fikih ini kita hanya mempelajari dasar-dasar di dalam ilmu agama. Ya, fikih bahasa kitanya itu ilmu sehari-hari. Ya, kalau sholat rukunnya ada berapa, kalau sholat syaratnya ada berapa, siapa sih yang diwajibin mandi hadas besar, najis itu ada berapa, ya, zakat itu bagaimana, haji puasa itu bagaimana. Nah, itu di fikih itu dibahasnya itu. Nah, fikih yang mau kita bahas ini masih fikih simple atau ringkasan-ringkasan hanya di bab ibadah saja.
Karena di kitab Safina ini tidak membahas tentang muamalat. Bahas jual beli belum, pernikahan belum, jinayat juga belum. Karena di fikih itu ada tiga. Ada babul ibadat. Babul ibadah itu yang ada ibadahnya, sholat, puasa, haji, zakat. Nah itu ibadah. Nah ada muamalat. Muamalat itu seperti jual beli, mau gade barang, utang piutang, mau adanya pernikahan, mau adanya perceraian, nah itu adanya di muamalat nanti. Nanti itu yang ketiga ada jinayat. Jinayatnya bahasnya itu bab kisos misalnya. Ada orang bunuh fulan, ada orang mencuri, ada orang matahin tangannya fulan, apa yang dia dapat. Nah tiga. Nah yang pertama itu babul ibadat yang mau dibahas. Nah kitab ini khusus al-ibadat. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dan manfaat yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kitab-kitab dasar. Ya. Kalau di dasarnya kita kuat, nanti kesananya kita makin paham tentang ilmu fikih. Karena kitab dasar di dalam ilmu fikih itu penting. Ya, semua di dalam ilmu agama, ulama-ulama kita selalu ngajarin. Kalau dasar kita kuat, insya Allah bangunan kita bakal kuat. Ya, karena kalau dasar kita gak kuat, bangunan kita bakal gampang roboh, gampang retak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, kullu amrin dhibal la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Di riwayat lain ajdam. Semua amalan-amalan ibadah yang terpuji, yang baik, apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus. Ya, atau seperti ada cacatnya, seperti ada yang terpotong. Maknanya apa? Maknanya nagisul barakah, kurang keberkahannya. Ya, maka disunnahkan kita kalau mau berbuat-berbuat baik, baca bismillah. Ya. Mau ibadah, mau nolong orang, mau keluar dari rumah, mau masuk rumah, baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bismillahirrahmanirrahim ini kalau mau diterjemahkan secara ilmu istilah di dalam ilmu syariat itu maknanya panjang. Ya. Tapi memiliki hukum bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim hukum pertama, kadang bismillah itu bisa jadi wajib. Kapan bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi wajib? Pada saat kita membaca suratul Fatihah di sholat. Sholat apapun, mau sholatnya sholat wajib, ataupun sholat-sholat sunnah, ataupun sholatnya fardu kifayah. Maka hukum baca bismillahnya jadi wajib di madhab Syafi'i. Ya, kalau orang mau baca Fatihah lagi sholat, baca bismillah wajib gak? Wajib dibaca. Karena bismillah salah satu ayat minal Fatihah. Ya, salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, hukumnya wajib. Kapan lagi bismillah jadi wajib? Pada saat bismillah itu dinadarkan. Karena bismillah itu hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang terpuji. Pokoknya hal-hal yang sunnah kita lakukan, kalau kita nadarkan, maka hukum sunnah tadi berubah menjadi wajib. Nah, itu yang pertama. Hukum yang kedua, hukum bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Kullu amrin dibal, sebagaimana Nabi katakan tadi. Setiap amalan-amalan yang positif atau amalan-amalan yang baik, atau ada marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini, di dalam kitab Wasailu Syafi'iyah disebutkan ada riwayat dari Nabi. Sesiapa orang yang sebelum dia tidur dia baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka dia akan terjaga rumahnya dari kebakaran, dari pencurian, dari sihir. Nah, hukumnya berarti apa? Kalau kita tinggalkan dosa enggak? Enggak dosa, hukumnya sunnah. Nah, karena kalau wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah dikerjakan
mendapatkan pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim bisa haram hukumnya. Kapan baca bismillahirrahmanirrahim haram hukumnya? Pada saat kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya, ada orang mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim, ya, biar gak ketahuan gitu. Nah, hukum baca bismillahnya apa? Haram. Ada orang mau berzina misalnya, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, dia baca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Kemudian kapan bismillahirrahmanirrahim ada hukum? Hukum menjadi makruh. Kapan? Pada saat kita melakukan sesuatu yang makruh. Contoh melakukan yang makruh apa? Nah, orang mau ngerokok, bacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukum basmalah seperti itu. Yang memiliki hukum-hukum bisa jadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, dan bisa juga menjadi makruh. Nah, kemudian kitab ini dimulai juga dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu pujian, ya, asana, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdu juga begitu. Ada riwayat yang sama dengan bismillah tadi. Ada riwayat kullu amrin dibal la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat kullu amrin dibal la yabda'u bihamdillahi fahuwa akta. Semua amalan yang terpuji, yang baik, tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka amalan tadi terputus rahmat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dimulai juga dengan alhamdulillah. Alhamdulillah juga memiliki hukum, bisa menjadi wajib. Kapan alhamdulillah wajib? Pada saat khutbah Jumat. Itu merupakan arkanus shalah, arkanul jumu'ah. Khutbah Jumat salah satu rukunnya apa? Alhamdulillah. Sunnah kapan? Sunnah kullu amrin dibal. Semua amal yang di situ ada kebaikannya atau nilai sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya mau khutbah atau mau lamaran atau mau mulai pernikahan, ada orang mau nikah, dimulai dengan alhamdulillah dulu. Kemudian salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama alhamdulillah bisa jadi haram kapan? Di tempat yang haram, bisa jadi makruh di tempat yang makruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kalau kita tulis bahasa Arab, Allah. Allah itu semua hurufnya walaupun dihilangin satu-satu memiliki arti. Allah alifnya dihilangin jadinya apa? Lillah. Lam pertamanya dihilangin jadinya apa? Lahu. Lam keduanya dihilangin jadinya apa? Hu. Artinya sama semuanya. Lillah milik Allah. Allah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Lahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hu dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasianya lillah itu luar biasa. Kata-kata alhamdulillah banyak riwayat. Nabi bilang alhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Orang kalau ngucap alhamdulillah aja, kita bersyukur misalnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu pahala satu alhamdulillah, pahalanya dapat memenuhi langit dan bumi, isinya pahala buat kita. Bagi orang yang cukup mengucap alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Rab artinya Tuhan. Tapi nakirah, nakirah itu artinya Tuhan itu banyak. Ada Tuhan rumah, kayak di bahasa Arabnya itu Rabbul Bait. Rabbul Bait berarti kepala rumah tangga. Tapi Rab di sini, sebelumnya itu merupakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat dzatiyah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, yaitu alam semesta. Wabihi nasta'in, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita minta perlindungan. Ala umuri dunya waddin, terhadap sesuatu apapun yang ada di dunia ini mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah bilang apa? Fa'idha sta'anta
fasta'in billah. Kalau minta perlindungan, maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Sesuatu yang paling melelahkan di dunia ini berharap kepada manusia atau kepada makhluk Allah. Sebenarnya kita harus berharapnya selalu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddin, dan minta perlindungan agar selalu dijaga agama kita. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan selawat serta salam kepada sayyidina. Sayyid, arti sayyid apa sih, Beb? Sering kita dengar fulan sayyid, sayyid, sayyid. Arti sayyid itu man sada fi qaumih. Seseorang yang diangkat oleh kaumnya, dijadikan tokoh. Nah, itu namanya sayyid. Nah, sayyid yang paling mulia dan yang paling agung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, ana sayyidu Adam wala fakhr. Ana merupakan sayyid keturunan Nabi Adam dan tidak perlu saya sombongkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mempermasalahkan kalau ada orang selawatannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang selawatnya Allahumma shalli ala Muhammad juga enggak masalah. Karena Nabi pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, kita berselawat gimana caranya? Maka Nabi katakan, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Sayyidina enggak disebut sama Rasulullah. Loh, Imam Syekh An-Nabhani beliau mengatakan min babul adab, dari bab adab ihtiram kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru biasa aja enggak mungkin kita panggil nama. Apalagi pemimpin daripada guru-guru yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara sayyidina ama bukan sayyidina itu bicaranya bicara adab. Kalau kita adab maka pasti kita pakai sayyidina. Oh, riwayatnya kan begitu. Betul, karena Nabi enggak mungkin dinyombongin dirinya. Oh, ente kalau manggil ana atau selawat sebut ya sayyidina, enggak mungkin. Karena Rasulullah orang yang paling tawadhu yang pernah ada di muka bumi. Ya. Jadi Nabi Muhammad enggak mungkin menyombongkan dirinya. Jadi pakai sayyidina ini bicaranya bicara ada. Khatamin nabiyyin, yang merupakan penutup daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, udah enggak ada. Karena Nabi bilang la nabiyya ba'di, udah enggak ada lagi nabi setelahku. Jangan malah sebagian orang ngakunya saya namanya ba'di. Padahal ba'di itu bahasa Arab, setelahku. La, kan Nabi bilang la nabiyya ba'di, tidak ada nabi kecuali ba'di. Nah, kalau orang-orang sekarang, oh ya udah, ntar gua kalau udah punya anak gua namain ba'di. Nabi bilang ada nabi setelah dia namanya ba'di. Ya, enggak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Rasulullah di zamannya itu dihina sama orang-orang kafir Quraisy. Dibilang ente enggak bakal punya keturunan ya Muhammad. Setiap anak laki lahir kecil meninggal dunia. Anak laki lahir meninggal dunia sampai diajak ente enggak bakal punya keturunan. Ternyata salah satu hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak kecilnya meninggal terus pas dia kecil agar tidak menjadi penghinaan buat Rasulullah pertama. Kenapa? Karena kalau anaknya Nabi dewasa mau tidak mau orang akhirnya manggil dia Nabi juga. Kalau dia enggak jadi Nabi diajak sama orang-orang kafir. Oh, berarti Nabi abaknya Nabi, anaknya kok enggak Nabi? Nah, makanya hikmahnya di situ. Lalu turun ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka orang yang mandul itu adalah orang yang mengatakan Nabi Muhammad enggak punya anak keturunan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis juga mengatakan keturunanku dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, yang sekarang kita kenal dengan para habaib. Dalilnya apa? Di Bukhari Muslim juga ada. Nabi pada saat ditanya, kita berselawat sama engkau gimana ya Rasulullah? Nabi selawatnya begini, Allahumma salli ala Muhammad.
wa azwaj Muhammad wa dzurriyat Muhammad. Nabi sebutin tuh. Dzurriyat. Dzurriyat artinya apa? Anak keturunan Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad enggak punya anak keturunan, maka Nabi enggak bakal sebut ini. Tapi riwayat yang sahih, Nabi mengatakan saya punya anak keturunan yang sekarang alhamdulillah dikenal, misalnya kalau di kitab-kitab sejarah Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imamul Husain dan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan keturunannya sekarang yang dikenal dengan para habaib. Walaupun dulunya bukan habaib, panggilnya itu Syekh, Sayyid, Ashraf, karena di Indonesia sekarang-sekarang ini akhirnya banyak yang dikenal dengan sebutan habaib. Sebenarnya dari dulunya juga ada, dari zamannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas udah mulai dipanggil Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah kesininya akhirnya banyak istilah tersebut menjadi panggilan, dan itu cuma panggilan aja, bukan gelar misalnya, atau bukan titel, bukan sesuatu yang menyebabkan akhirnya ente gara-gara Habib akhirnya sorga pasti, enggak. Ya, Imam Haddad bilang apa, nanti kita Imam Haddad kita baca. Kata Imam Haddad, la taghtarra bin nasabi, la wala tagna bikana abi. Jangan ketipu sama keturunan siapa ente. Dan jangan bangga dengan nasab ente. Tapi ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi Muhammad? Ya Fatimah binta Muhammadin, alaiki binafsiki, fa inni lan ughni anki yaumal qiyamati syai'an. Wahai Fatimah, wahai Banu Abdul Muttalib, nanti di yaumul qiyamah kalian sendiri-sendiri, karena saya enggak bisa nolong kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu ya'tiyanani bi a'malihim fata'tunani bi ansabikum. Jangan sampai kalian bikin malu saya, kata Rasulullah. Orang-orang datang dengan amal-amalan mereka, kalian anak keturunanku datang dengan membawa nasab saya keturunanmu ya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa alihi dan keluarga Nabi. Wa sahbihi dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi? Sesiapa orang yang hidup di zaman Nabi ketemu sama Rasulullah walau a'ma, walaupun dia buta, walaupun cuma satu detik dia ketemu Rasulullah. Tapi kalau ada orang hidup di zaman Nabi, dia gak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dibilang sahabat gak? Enggak. Contohnya siapa? Contohnya yang kita kenal tuh Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi, tapi dia gak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW, maka dia bukan sahabi. Dan ketemunya ya gadah secara langsung di zaman hidupnya Nabi. Oh, ada orang misalnya di zaman sekarang mimpi, katanya ketemu Nabi, saya mimpi ketemu Rasulullah. Kan ru'yatun Nabi hak, ngelihat Nabi Muhammad itu hak, benar, enggak bohong. Dibilang sahabat enggak? Enggak. Karena bukan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga dan sahabat yang hidup di zaman Nabi atau keturunan Nabi, selama mereka meninggalnya dalam keadaan Islam, maka tetap dikatakan keluarga dan tetap dikatakan sahabat Rasulullah. Tapi kalau ada keluarga, misalnya keluarganya Rasulullah seperti pamannya Nabi, ya di paman keluarga, tapi kenyataannya bah, kenyataannya dia kufur, dikatakan keluarga enggak? Enggak, sudah tidak dikatakan. Sahabat juga begitu. Ada satu sahabat misalnya dia berjuang sama Nabi, ujung-ujungnya dia murtad. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, dia enggak mau keluar zakat lagi, dia bilang zakat itu enggak wajib. Maka dihukumi murtad. Tetap dikatakan sahabat enggak? Enggak. Yang dikatakan sahabat dan keluarga Nabi Muhammad, dia nisbahnya ke Nabi dan percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai dia meninggal dunia. Ajma'in seluruhnya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Faslun arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. Insyaallah kita bahas minggu depan. Buka buku yang kedua. Masya Allah nih. Ini yang keluar dari DKI sudah jadi wali semua nih. Amin.
Buka halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain ila an qala radhiyallahu ankum. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat-niat kita. Nah, datang ke majelis taklim tergantung niat kita, niatnya apa. Mau menikah tergantung niatnya, niat apa. Mau cium tangan orang tua, niatnya apa. Mau kerja, niatnya apa. Pokoknya apapun tergantung niat kita, semua amalan. Mau amalan urusan akhirat ataupun urusan dunia. Nah, kemudian wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya semua manusia, semua orang itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan sesiapa orang yang tujuan hijrahnya, datang ke majelis, sholatnya, ibadahnya, dunianya, tujuannya karena Allah. Oh, saya mau dapatnya ridho Allah. Saya mau kerja. Kerjanya supaya saya bisa kasih nafkah, saya punya anak istri. Oh, kerjanya supaya saya bisa misalnya bantu orang miskin. Saya bisa memajukan kesejahteraan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Allah dan tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka apa yang dia bakal dapat? Dia bakal dapat pertolongan ridho Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bakal dapatnya Allah dan Rasul. Maka ulama bilang di hadis ini apa? Ini hadis berarti nerangin buat kita. Nabi ngasih sesuatu yang nilainya paling mahal. Kita kalau udah dapat Allah sama Rasulullah, maka dunia sama isinya kecil bagi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertujuanlah khususon di dalam ibadah kita kepada Allah, jadikan ibadah kita betul-betul karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lain udah. Pokoknya ibadah saya karena Allah, karena ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang akan kita dapat siapa? Yang kita akan dapat ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan sesiapa orang yang tujuan dia ibadahnya, tujuan-tujuan apapun, tujuannya hanya semata-mata urusan dunia. Saya mau datang sholat duha supaya dapat nilai plus dari saya punya bos. Ya udah, kata Nabi, ente bakal dapat urusan dunia doang, sebatas dunia. Nanti di yaumul qiyamah pahala duhanya ada enggak? Enggak ada. Saya tujuan zikir, tujuan zikirnya semata-mata supaya saya dipuji sama teman saya. Maka insya Allah dengan ente zikir, apalagi bisa keluar air mata, tujuannya kan pura-pura tuh. Insya Allah ente diposting sama ente punya teman. Masya Allah ente punya teman kalau zikir sampai nangis. Cuman dipuji doang. Di akhiratnya dapat gak pahalanya? Gak dapat. Makanya Nabi di dalam hadis bilang apa? Kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa, sholat, ibadah, dia gak dapat apa-apa kecuali capeknya doang yang dia dapat. Pahalanya mana? Pahalanya gak ada sedikit pun. Ternyata di situ disusupi sesuatu yang sifatnya ria, pamer, nunjukin ke orang lain, waliyat billah. Awim ra'atin, atau bertujuan nikah aja, gak ada tujuan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ente bakal dapat. Kaedahnya apa? Fahijratuhu ila mahajara ilaih. Maka tujuan atau sesuatu yang ente bakal dapat tergantung apa tujuan awalmu. Kalau tujuan awalnya kita cuma urusan dunia, maka yang kita dapat sesuatu yang bakal faniyah, yang bakal hilang. Tapi kalau yang kita tujuin sesuatu urusannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang bakal kita dapat sesuatu yang besar dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkata
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Agama ini adalah agama nasihat. Jadi nasihat, bangun tidur kita dinasehatin. Ke kantor kita dinasehatin. Kita mau menikah di situ dinasehatin. Kita pulang ke rumah di situ dinasehatin. Pokoknya agama ini semuanya isinya nasihat. Maka jangan pernah kita tersinggung pada saat ada seseorang yang nasehatin kita. Karena orang yang menasehati kita adalah orang yang sayang sama kita berarti. Sholat jangan tinggal, oh berarti itu orang sayang sama kita. Oh, jangan mabok, berarti itu orang sayang sama kita. Ngaji jangan tinggal, oh berarti itu orang sayang. Tapi pada saat nasihat itu ditinggalkan, maka kita gak punya agama. Itu artinya begitu. Agama, nasihat. Nasihat ditinggalkan, maka gak ada agamanya kita. Kita gak mungkin bisa jadi orang hebat kecuali kalau disentil. Kita gak bisa jadi orang yang mulia kecuali kalau dinasehati. Kemudian kalau liman ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala lillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau ngelihat firman Allah dari awal Quran sampai akhir Quran, apa yang kita lihat? Isinya nasihat semuanya. Semuanya nasihat. Wali kitabihi, dan kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, dari sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan kitab-kitab samawiyah yang lain, itu semuanya isinya nasihat kepada kita semua. Wali rasulihi, dan dari nabi atau rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat tersebut bagi semua muslimin dan semua orang-orang awam daripada kaum muslimin. Intinya agama ini merupakan agama yang penuh dengan nasihat. Rawahu Muslim. Nah, tadi hadis tadi nunjukin juga sekarang di zaman sekarang nasihat diniyah. Imamul Haddad, pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad udah ratusan tahun yang lalu meninggalnya. Tapi sampai detik ini kitabnya kita baca. Dan bukan bahasa Arab aja atau diterjemahkan bahasa Indonesia aja. Kita punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bilang kitab Nasaih Diniyah ini diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa macam-macam. Bahkan pernah setelah diterjemahkan dimasukin ke satu penjara semuanya orang kafir. Dibaca ini kitab, subhanallah, hampir 100% semuanya masuk Islam cuman gara-gara baca kitab An-Nasaih Diniyah. Cuman baca kitab An-Nasaih Diniyah. Ini salah satu kitab yang mirip dengan Ihya atau ringkasan daripada Ihya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat yang besar dari kitab ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nunjukin betul-betul, bahkan Imam Haddad dulu pernah berangkat ke Mekah. Imam Haddad ini dari kecilnya buta, dia gak bisa ngelihat. Bayangin orang buta bisa ngarang buku seperti ini. Yahfadzul Quran, dari kecilnya udah hafal Quran. Banyak karangan kitabnya, silsilah Haddadiyah itu sekitar sampai 12 jilid. Ada Nasihat Diniyah, ada Risalatul Mu'awana, Kitabul Hikam, banyak. Adab Sulukul Murid, pokoknya banyak tuh sampai 12 kitab. Ada lagi mukatabat-mukatabat Imam Haddad. Antara Imam Haddad sama Raja Fulan dikirimi nasihat, ada juga tuh 2 jilid. Ada juga namanya Diwanul Haddad. Diwanul Haddad tuh nasihat-nasihat juga isinya. Tapi bentuknya syair. Syair di dalam bahasa Arab. Ada juga muridnya As-Sahawi. Perkataan Imam Haddad tuh setiap majelis-majelisnya ditulis. Nama kitabnya Tathbitul Fuad, ada 2 jilid. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau. Atau murid-muridnya yang nulis tentang Imam Haddad. Imam Haddad pernah berangkat sama muridnya namanya Syekh Abdurrahman Basrahil. Dia berangkat ke Mekah. Nah, Imam Haddad buta, gak ngeliat ya. Tapi secara zahirnya kita ngeliatnya buta. Tapi kenyataannya dia bisa ngeliat bi'ainul basirah. Dia memiliki keutamaan lebih daripada orang biasa. Dia lagi jalan ke Mekah. Dia masuk ke satu tempat, dia bilang sama muridnya, tolong jangan ada yang masuk, ana lagi mau ibadah. Udah gak lama, dia seperti nyium ada orang soleh di depan. Dia bilang, udah, itu orang soleh, suruh masuk sini.
dan insya Allah kita doa semua hajat-hajat dia bakal digabul dan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang soleh akhirnya senang, bahagia dia ketemu Imam Haddad, dan subhanallah hajatnya semua diterima. Imam Haddad langsung ucap, kalian tahu enggak kenapa ini orang tahu-tahu hajatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kata muridnya Syekh Abdurrahman, apa ya Imam Haddad? Yang pertama, karena dia ikhlas di dalam beramal. Itu yang paling pertama. Ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memiliki taufik hidayah dari Allah. Dia selalu minta setiap sholatnya, ya Allah, berikan saya taufik dan hidayah biar saya mudah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita beranggapan hari ini kita datang ke majelis taklim, minggu depan kita bisa datang lagi, belum tentu. Kalau Allah haramkan kita minggu depan datang ke majelis taklim, bisa enggak datang? Enggak bisa. Makanya tetap selalu minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan enggak kalah pentingnya tadi yang pertama, ikhlas. Yang kedua, taufik. Yang ketiga apa kata Imam Haddad sama muridnya Syekh Abdurrahman? Yang ketiga, al-jid wal ijtihad. Dia betul-betul kerja keras. Dia pengen tahu tentang sholat, dia pengen tahu tentang Allah, dia pengen tahu tentang Nabi Muhammad, dia pengen tahu tentang apapun yang urusannya dengan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, segala urusannya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam majelisnya Imam Haddad, pernah Imam Haddad ada satu orang ngejek dia, ah ini buta nih, masa dia bisa ngajar, masa dia, kebetulan dia punya gelas kebuka begini. Nah itu laler nemplok tuh di dalam tuh laler tuh masuk. Nah dia mau minum deh, lagi dengan Imam Haddad dia mau minum. Minum juga ya. Pas dia mau minum, Imam Haddad lagi ngajar. Kata Imam Haddad, ya tuh hati-hati di gelas ini ada laler. Dari hari itu dia takjub. Oh berarti ada orang yang bisa melihat bukan dengan pakai mata. Makanya sesiapa orang dari kita sebenarnya kita, semuanya kita bisa. Karena di dalam jasad kita ada ruh. Ruh ini kalau kita optimalkan, kita pakainya benar ruh ini, benar-benar kita bikin suci kita punya ruh, kita kasih makan benar, kita kasih minumnya benar. Makan minumnya dengan apa? Dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ikhlas, dengan kerja keras, betul-betul nangis setiap malam sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bakal kasih sesuatu yang gak diberikan sama orang lain. Seperti Imam Haddad, banyak di buku-bukunya. Sebagian gak percaya, buka biografi-biografi Imam Haddad. Sekarang kita punya Google. Ada sebagian orang lebih percaya sama Syekh Google. Ketik aja Imam Haddad misalnya, Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Banyak keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Dan ternyata memang ada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kudsinya. Allah sudah bilang, hadisnya hadis sahih, sesiapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang wajib, kemudian diikuti dengan hal-hal yang sunnah. Dia gak puas dengan wajib aja. Sholat subuh tepat waktu, duhur, asar, maghrib, isya. Gak puas dia cuma yang wajib. Dia pengen sholat tahajud, ditambahin tahajud. Dia pengen sholat duha, dia pengen sholat isyrok, dia pengen sholat gabliyah, ba'diyah. Dia pengen sholat sebelum asar, gabliyah, maghrib begitu juga, isya begitu juga, dia sholat witir. Zikir-zikir yang wajib ada di sholat. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar perpindahan, sami'allahu liman hamidah. Ada tasbih-tasbih yang diminta di dalam sholat. Dia gak puas dengan itu. Setelah sholat diisi lagi dengan zikir. Quran yang wajib ada di dalam sholat. Dia baca Al-Fatihah misalnya, atau surat pendek sunnahnya. Tapi dia gak puas, dia tetap pengen baca lagi Al-Quran lebih dari itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta uhibbahu. Hamba yang seperti ini bakal saya cintai. Jadi hamba yang dicintai bukan hamba yang cuma ngelakuin yang wajib, bukan. Tapi hamba yang bakal dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia udah sibuk dengan yang wajib, kemudian diisi dengan yang sunnah. Kalau udah dicintain sama Allah, maka janji Allah apa? Maka tangannya dia bakal beda dengan tangan orang. Kalau teks hadisnya, yadahu alladhi yabtishu biha, tangannya tangan Allah kalau bahasa teksnya. Tapi ditafsirkan sama ulama, maknanya
tangannya enggak bakal bergerak kecuali dengan sesuatu yang diridhoi Allah. Matanya enggak bakal melihat sesuatu kecuali dengan yang diridhoi Allah. Kakinya enggak bakal bergerak ke satu tempat kecuali yang diridhoi Allah. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta apapun kepadaku, kata Allah, pasti bakal saya kabulkan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, contohnya ke Nabi Muhammad, atau contohnya ke Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad orang sakit apa aja, kadang sakitnya gak masuk akal. Kalau manusia biasa bisa, dokter aja butuh alat. Sahabat Nabi matanya pernah lepas di peperangan, dicongkel sama orang kafir. Itu mata dibawa sama darah-darahnya, dibawa bukan ke rumah sakit, bukan ke puskesmas, bukan ke rumah dokter, bukan. Datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi cuma pegang, Nabi balikin ke tempatnya. Bayangin tuh, gak ada operasi, gak ada alat. Mungkin kalau dokter butuh alat dulu. Ini Rasulullah ternyata lebih dari dokter. Dibalikin sembuh. Lah kok bisa? Ternyata Nabi Muhammad sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cerita-cerita seperti itu banyak di zaman Nabi. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pun seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah di sholat Jumat. Sahabat-sahabat yang lain lagi perang. Ada musuh di belakang mereka. Jauh ini jaraknya, kalau jalan kaki katanya bisa sampai 2 hari 2 malam baru sampai. Sayyidina Umar lagi khutbah cuma bilang apa? Hati-hati di belakang antum pada banyak musuh. Ini yang hadir pada bingung nih, Sayyidina Umar ngobrol sama siapa ini? Lagi khutbah. Subhanallah, beberapa hari kemudian sahabat-sahabat yang hadir dari peperangan, mereka terselamatkan dari musuh yang ada di belakang mereka. Dia mengatakan, kami dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Sungai Nil sekarang, Sungai Nil yang dikenal di Mesir, Nil ya? Nah, Sungai Nil itu tempatnya Habib Salim nih, jadi pernah di Mesir dulunya. Ya. Mau nikah sama orang situ kagak jadi. Ya. Abahnya dengar duluan, balik loh. Nah, hari balik. Itu Sungai Nil dulunya, setiap tahunnya harus ada tumbal anak perawan. Perawan Bebe. Harus perawan ditumbal tuh, dibuang ke situ, harus dibunuh. Kalau enggak air enggak bakal jalan. Itu sampai jadi adat istiadat tuh begitu. Sayyidina Umar bin Khattab dengar dikirimin sama orang-orang situ, kita tiap tahun harus tumbal satu perawan, kita buang ke situ. Gimana ya Umar? Kata Sayyidina Umar, tunggu sebentar. Sayyidina Umar cuma nulis surat doang. Ya Nil, apa tuh kata-katanya, nah lupa tuh. Wahai Sungai Nil, anak Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Salah satu kata-katanya begitu. Ya. Kalau ente tetap melakukan itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan teruskan. Kalau memang engkau melakukan itu karena urusan-urusan dunia atau urusan-urusan jin, setan dan yang lain sebagainya, maka engkau berhenti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, itu surat, cuman surat aja. Dilempar ke tu laut. Dari itu hari Sungai Nil sampai sekarang mengalir dengan sempurna. Gak pernah ada ceritanya dilempar anak perawan ke situ. Loh kok bisa? Karena Sayyidina Umar sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau udah dicintain sama Allah, airnya sampai sekarang tuh, sampai bersih airnya sekarang, bisa diminum langsung. Gak pakai ente alat-alat apa itu? RO. RO, pasang RO dulu situ. Orang kalau mau minum Sungai Nil pasang RO, gak perlu. Subhanallah. Apa cuman keberkahan apa? Keberkahan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas dukun aja bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada adat istiadat orang. Apalagi orang ini dukun deketnya sama siapa? Deketnya sama setan. Deketnya sama jin. Dia bisa melakukan sesuatu yang kita gak bisa lakuin. Ini kalau ada orang dekatnya sama Allah, bisa lebih hebat gak dari dukun? Dan banyak kisah-kisah wali-wali Songo tuh masuk ke hutan-hutan, lawannya tuh dukun-dukun hebat. Ada satu dukun tuh diceritain dulu di Kalimantan, kampung mana, dibilang ada satu orang soleh datang ke situ, dibilang jangan masuk nih kampung. Dibilang kenapa? Dukun-dukunnya sakti-sakti. Dibilang oh gitu, gak apa-apa, anda mau ketemu. Kata dukunnya, silahkan ente masuk ke tempat ini, syaratnya satu. Apa? Ana bakal hilang, ente cari ana di mana. Karena semua orang mau masuk situ, dingilang gak ketemu. Subhanallah, dingilang dicari adanya, dibilang ente di pohon, keluar cepat.
keluar, dibilang ajib. Dibalikin lagi, dibilang ane sekarang ente cariannya, ane bakal hilang. Dingilang tuh. Ini dukun nyari, manggil temen dukun-dukun, ini orang kemana tuh? Cari kanan kiri, gak ketemu-ketemu. Dibilang udah ya ustaz, udah ente keluar aja deh, ane nyerah. Dibilang ya udah syaratnya satu, ente pada syahadat. Ya udah ente di mana? Ana di perut ente. Di ngumpet di perutnya di dukun. Lah kok bisa begitu padahal dia dukun bukan apa dukat? Bukan. Ternyata kuncinya dia dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang udah dekat dengan Allah beruntung hidupnya dunia akhirat. Orang yang udah dapatnya Allah berarti yang lain bakal murah, udah enggak ada artinya. Mudah-mudahan kita berharap kita semua bisa dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai itu mudah. Yang sulit itu apa? Dicintai. Kayaknya kalau cinta tuh gampang kan? Ada cewek siapanya gue demen tuh sama dia. Kayak Nopel tuh suka cerita kalau nonton TV dikit ada cewek cakep, Nopel bilangnya apa? Mantan saya tuh, Bib. Teman saya SD dulu. Saya demen sama dia. Demen mah gampang, betul enggak? Tapi kalau dicintai itu yang sulit. Ya mudah-mudahan kita semua dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa hadza kitabun allafnahu, dan ini kitab saya karang, kata Imam Haddad, wa jama'na fihi nubadan minan nasahid diniyati wal wasail imaniyah. Ini kitab saya karang dan saya mengumpulkan fihi nubadan, di dalam kitab ini nubadan. Nubadan itu ringkasan-ringkasan. Kalau nubdan hanya ringkasan, kalau nubadan itu jamak. Ringkasan-ringkasan minan nasaihid diniyati, daripada nasihat-nasihat agama. Ya, nasihat-nasihat yang ada di dalam agama. Wal wasayal imaniyati, dan wasiat-wasiat yang penuh dengan keimanan, yang bisa menimbulkan atau bikin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini namanya apa? An-nasaihud diniyatu wal wasayal imaniyatu, nasihat agama dan wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika naf'a wal intifa'a wat tadzakkura wat tadzkira, dan saya tujuan membuat kitab ini tidak ada tujuan apa-apa kecuali supaya manfaat buat diri saya. Itu kata Imam Haddad, yang dimajuin dirinya dulu. Supaya saya dapat manfaat, kalau apa-apa saya baca lagi. Karena Imam Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ma kutiba qar wa ma hufiza far. Sesuatu yang kita tulis, kita bisa baca lagi di rumah. Makanya alhamdulillah, kita pertama dikasih kitab bahasa Arabnya. Tujuannya supaya kita duduk di sini baca bareng-bareng. Mudah-mudahan selesai kitab ini pada lancar bahasa Arab. Amin. Yang enggak amin enggak bisa bahasa Arab loh. Ya. Nah. Di rumah alhamdulillah kita punya bahasa Indonesianya. Jadi di rumah boleh ntar dikebet-kebet. Nah, bahasa Betawi dikebet-kebet. Ya, betul ya. Dikebet. Wa gasadna bidzalika naf'a. Tuh supaya manfaat. Yang kedua intifa', dimanfaatin sama yang lain. Supaya orang-orang tuh tahu ternyata agama ini luar biasa. Islam ini luar biasa, ngajarin kita baik, ngajarin kita supaya dapat redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzakkura, supaya saya ingat, oh sholat itu ternyata harus ada khusyuknya. Supaya ingat, kadang lagi mau sholat, pas lagi sholat ada riaknya, baca kitab ini ingat lagi. Oh baca bab ria, supaya kita ingat lagi. Karena orang, Allah bilang di dalam Al-Quran apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingat, ente bikin diri ente ini selalu ingat terhadap sesuatu. Kapan sih kita bisa bangun subuh? Bikin nyalain tuh alarm. Supaya apa? Supaya ngingetin kita. Oh, waktu subuh udah masuk. Karena kalau enggak ada pengingat-pengingat seperti ini, insyaallah kita enggak bakal bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzkir, dan supaya yang lain juga ngambil ibarah dan manfaat dari kitab ini. Li anfusina, yang pertama buat diri kita sendiri, wa li ikhwanina minal muslimin, dan buat saudara-saudaraku dari kaum muslimin. Wa gajja'alnahu bi'ibaratin sahlatin garibatin, dan ini buku saya bikin betul-betul dengan ibarat-ibarat yang mudah dan yang dekat. Siapa aja yang baca bisa faham.
gampang, kata-katanya gampang. Dan insya Allah nih kitab Imam Haddad gak ada satupun yang gak sesuai, misalnya walaupun dia gak sesuai dengan Imam Haddad, kalau baca kitab Nasihat Diniyah benar-benar gak bakal ditentang, karena semuanya ada firman Allah, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dibuat betul-betul buat umum, buat siapa aja yang baca. Ibaratnya Syiah mau baca, fadhol, Wahabi mau baca, fadhol, Sunni mau baca, fadhol, siapa aja, apapun sektenya, kalau baca kitab ini insya Allah pasti cocok ya. Kemudian wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin garibah wa alfadhin salisatin mafhumah, dan dengan kata-kata yang mudah juga dan dapat dipahami ya, hatta yufhimahu al-khasu wal-am, sampai-sampai dapat dipahami orang yang khusus ataupun orang yang umum. Min ahlil imani wal islami, daripada ahlil iman ya, yang memiliki keimanan atau seorang yang muslim. Wa sammainahu kitabun nasaihid diniyah, dan saya namakan kitab ini an-nasaihud diniyatu wal wasayal imaniyatu. Nas'alullaha ta'ala, saya minta kepada Allah subhanahu, nas'alullaha ta'ala, saya minta berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim, saya berharap mudah-mudahan kitab ini betul-betul jadi mukhlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapannya orang soleh begitu. Kita juga begitu, ya Allah kalau saya sholat mudah-mudahan ikhlas saya punya sholat, zikir saya mudah-mudahan mukhlis. Makanya ulama bilang hindari, nanti di sini kita bakal diajarin semua, hindari sesuatu yang bikin kita gak ikhlas di dalam beramal. Posting lagi sholat, posting lagi baca Quran, posting lagi majlis taklim, posting lagi zikir, hindarin. Kenapa? Supaya kita terhindar daripada sifat riya waliyad billah. Wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im, dan berharap selalu didekatkan menjadi tetangganya Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya masuk sorga, amin. Wa yu'adziman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin, dan betul-betul makin memperluas, makin membesarkan manfaat kitab ini bagi kita dan bagi semua saudara-saudaraku dari kaum mu'minin. Fa innahu waliyu dhalika wal gadiru alaih, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memimpin dan yang dapat melakukan itu semua. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan tidak ada taufik kecuali semua dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan kitab ini betul-betul menjadi kitab rujukan buat kita semua, biar kita makin takwa, makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wallahu a'lam bissawab. Berhenti di halaman 11. Alhamdulillah, jazakumullah khair katsir Habib Ahmad. Pak Fadhol, buat rekan-rekan yang mau bertanya bisa disampaikan lewat YouTube atau Jabri. Mungkin ada tambahan Habib Abdullah, Habib Salim sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa gurati ayuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Asad Al-Hasni dan para jajaran staf DKI yang saya hormati, mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan rahmah, barakah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita mendengar kajian dari Habib Ahmad di pagi hari ini, yang mana insya Allah kita mendapatkan manfaat apa yang diterangkan oleh beliau. Dan saya sedikit menambah dari keutamaan ilmu yang kita dapat di pagi hari ini, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita alhamdulillah di kitab yang pertama telah dikupas masalah kitab fikih, yang mana nanti kita bisa beribadah. Salahnya, betulnya, wajibnya, sunnahnya, haramnya, insyaallah kita bisa mengetahui. Nah, ini kita termasuk dalam kategori barang, atau kalau Allah berhendak kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memberi ilmu ke hambanya itu, ilmu fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita akan dikasih ilmu untuk apa? Untuk bisa bagaimana ibadah yang benar. Ini satu kebaikan, satu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini penting. Katanya Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Nah, kalian masya Allah semua sudah tahu begitu pentingnya ilmu. Kalau kita mau cari dunia, harus belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, punya titel, langsung punya bekal untuk bisa kerja, hanya untuk mendapatkan dunia. Tapi juga kalau kita mau cari akhirat, hidup yang abadi nanti, fa'alaihi bil ilm juga, kata Nabi Muhammad. Bukan, enggak bisa kita terus mau sholat sembarangan, zakat sembarangan, puasa seenaknya. Ada tata cara, ada syarat, ada hukum, ada wajib, ada haram, yang mana kita harus nuntut ilmu itu. Jadi begitu pentingnya ilmu. Di dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lam. Gak pernah bisa seimbang atau gak pernah setara orang yang punya ilmu dan orang yang gak punya ilmu. Pernah ada kejadian sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, pernah lagi turun ke pasar, terus melihat sahabat Nabi Muhammad SAW sibuk dengan dagangan, yang jual beli, yang transaksi. Dia langsung berteriak, "Hey, wahai sahabat Nabi Muhammad, apakah kalian tidak mau dapat bagian dari warisannya Nabi Muhammad SAW?" Sahabat masih belum faham, bagian apa ini? Ada warisan Nabi Muhammad sedang dibagi-bagiin. Di mana? Di masjid Nabi Muhammad SAW. Wah, langsung mereka buru-buru. Yang tutup tokonya, yang stop transaksinya. Wah, itu bagian lebih berharga, lebih bermanfaat untuk kita. Langsung buru-buru, lari-lari ke masjid. Pas nyampe masjid, mereka tidak melihat ada aset atau harga yang dibagiin. Balik lagi mereka, ketemu lagi sama Abu Hurairah. "Kenapa? Kok balik? Mana ya Abu Hurairah?" katanya. "Engkau bilang ada aset atau harta yang dibagiin warisan Nabi Muhammad. Terus apa yang kalian lihat?" "Hanya ada sekelompok orang ngaji, sekelompok orang belajar, sekelompok orang bernasehat. Gak ada yang aset-aset dibagiin atau warisan." Nah, itu yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Innamal anbiya lam yuwarithu diraran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Para nabi enggak pernah mewarisi aset. Para nabi enggak pernah mewarisi harta, kekayaan. Hanya ilmu yang diwarisi. Makanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, Allahumma shalli alaihi, kita harus giat-giat mencari ilmu. Silakan cari ilmu dunia untuk mendapatkan kebutuhan kita hidup di dunia. Tapi jangan lupa, kita juga harus mencari ilmu akhirat. Ya, ada hadis bilang, "Itlub li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kalau misalnya kita disuruh untuk mencari nafkah atau kesenangan dalam dunia, kita disuruh kerja yang giat, yang semangat, seakan-akan kita bakal hidup abadi. Oke, tapi gak sampai di situ. Ada terusannya, "Watlub li akhiratika
ka'annaka tamutu ghada. Ente juga cari untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau mati. Nah, kira-kira bagaimana? Ketemu enggak? Enggak bisa ketemu. Makanya rahmatnya Allah, kita dikasih waktu untuk bisa memilih, waktu untuk bisa kerja, waktu untuk bisa ibadah, waktu untuk bisa quality time sama keluarga. Jangan disia-siakan. Al-waktu kasayf. Waktu itu sangat tajam. Lebih tajam dari pedang. Illam taqta'ahu qata'ak. Kalau kita enggak motong ini waktu, waktu yang akan memotong kita. Jadi insyaallah apa yang kita pelajari semua dari kitab fikih, dari kitab nasuahi diniyah nanti yang akan dijelaskan oleh Hayu Ahmad Basura, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Tinggal kita giat-giat belajar, giat-giat murojaah dan praktek. Walaupun sedikit dari apa yang diajarkan oleh Habib Ahmad, kita praktek di diri kita, sama keluarga kita, anak kita, kehidupan kita pribadi. Praktek sedikit biar menjadi hujah, ya, biar kita nanti enggak dituntut di hari kiamat. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Habib Abdullah. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Beberapa ada yang japri, ada juga lewat YouTube. Beb, mau bertanya Beb, gimana sih Beb caranya cari guru yang benar Beb? Kadang masih takut untuk belajar, takut salah memilih guru. Terima kasih Beb. Jazakumullah khair. Beb, cari guru yang benar gimana? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bilang, al-ilmu bita'allum. Orang mau cari guru itu yang mana kita duduk belajar sama dia, dan gurunya juga yang dia duduk sama gurunya, yang gurunya duduk sama gurunya, yang gurunya duduk sama gurunya, sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama cari sanad guru. Cari sanad guru yang jelas. Oh, saya mau belajar sama si fulan misalnya. Oh, si fulan ini belajarnya dari siapa? Oh, fulan belajarnya dari fulan. Fulan belajarnya dari siapa? Cukup misalnya 4 guru atau 5 guru ke atas, itu biasanya udah jelas. Semua tertulis di dalam kitab-kitab sejarah. Contoh begini, ada ulama-ulama sekarang seperti yang kita tahu Al-Habib Umar bin Hafidh, ya. Salah satu gurunya namanya Al-Habib Hasan Asyatiri. Al-Habib Hasan Asyatiri punya guru namanya, abahnya sendiri namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Ini Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ulama terkemuka di dunia kenal dia. Nah, berarti tinggal buka tuh. Oh, ini Habib Abdullah bin Umar Syatiri, siapa dia? Itu kelihatan tuh belajarnya sama siapa, dan buku-bukunya yang ngarang tentang dia udah banyak. Ya. Belajar lagi tentang gurunya lagi misalnya penasaran, itu yang pertama, berarti sanadnya harus diperhatikan. Dan yang kedua, Imam Ghazali udah jelasin. Cari guru yang benar gimana sih? Cari guru yang bikin ente bisa pulang dari tu majlis ente takut sama Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dari tu majlis yang ente pikirin akhirat ente, dunia gimana caranya cuman jadi jembatan biar ana bahagia di akhirat. Nah, itu berarti guru yang benar. Bahkan Imam Ghazali di sini salah satunya bilang apa? Jangan cari guru la takhlut ma'a mutafaqihati zaman. Jangan ngumpul sama guru yang dia dari awal majlis sampai akhir majlis ketemu di mana aja kita cuman diajarin debat sama fulan sama fulan, perbedaan fulan sama fulan. Ya. Ka abahnya Al-Habib Abdullah namanya Habib Abdurrahman Basuroh. Nih, saya punya paman juga. Jadi kebetulan saya sama dia anak kembar. Beda di mata doang. Nah. Jadi Habib Abdurrahman dia pernah cerita sama saya. Dulu di zaman dia di Jeddah,
dia sering belajar ilmu perdebatan dulu, beli kitabnya Syiah, beli kitabnya Sunni, beli kitabnya Wahabi. Jadi apa? Dipelajarin itu buku. Dia punya guru namanya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf. Dipanggil Abdurrahman. Bib afwan nih, maksudnya ngistilahin ini. Abdurrahman sini. Dia bilang ta'allamaka ilm illi yanfa'ak fi gabrak. Itu anak ingat sampai sekarang. Dia bilang ente belajar ilmu, cari guru yang bisa bikin ente manfaat di kuburan. Jangan lo pelajarin itu ilmu, ente tinggalin semuanya. Jadi cari guru, jangan yang ngajarin kita ngedebatin orang. Cari guru yang bikin ente jadi orang yang paling kotor di muka bumi. Nah, itu berarti guru benar. Tapi kalau ada guru yang ngajarin kita debatin fulan secara enggak langsung, berarti dia ngedidik kita apa? Ente lebih bagus daripada orang. Ente lebih hebat daripada orang. Yang lain semuanya buruk waliyadbillah. Jadi yang pertama cari sanadnya yang benar. Yang kedua cari guru yang bisa ningkatin takwa ente sama Allah, yang bisa bikin kehidupan akhirat kita itu bahagia dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terima kasih Bib. Bib, ini sekarang kaitannya antara adab dan ilmu di dalam sehari-hari atau bermuamalah atau di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan atau di dalam dunia apapun gitu, Bib. Kadang orang mengutamakan ilmunya gitu, ingin mempelajari banyak hal dengan ilmunya, padahal mungkin perilaku dan adabnya mungkin lebih butuh gitu. Sehingga kapan dia harus menempatkan diri, kapan dia harus lain sebagainya. Nah ini fenomena juga, Beb, gitu. Maksudnya bagaimana sih pentingnya adab sama ilmu tuh, seperti apa sih, Beb, gitu. Jadi yang harus kita tahu begini, tujuan ilmu. Jadi kita harus tahu, kita nuntut ilmu tujuannya apa? Tujuannya tuh adab. Jadi kalau pada saat ente punya ilmu tidak beradab, berarti ente enggak sampai tuh. Ilmu ente berarti enggak ada artinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bilang apa? Man izdada ilman, siapa orang yang punya ilmu, banyak ilmunya, tapi puncaknya dia enggak punya adab. Kata Nabi, lam yazdad minallah illa bu'da. Berarti tidak ada yang bertambah, tidak ada yang banyak, kecuali itu orang makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita memang adab itu butuh ilmu. Gak mungkin nanti mau belajar adab gak pakai ilmu, kan gak mungkin. Butuh dengan ilmu. Tapi usahakan adab itu lebih banyak daripada ilmu. Al-Habib Abdullah Syatri bilang apa? Jadikan adabmu itu seperti tepung di dalam makanan. Ilmu cukup seperti garam. Berarti nunjukin adab itu lebih penting. Walaupun adab itu jalannya harus pakai ilmu, tapi adab lebih penting daripada ilmu. Salah satu contoh, di zaman Nabi Muhammad SAW banyak kejadian-kejadian yang pernah diceritakan minggu kemarin sama Habib Muhammad Khalid Ghassam. Dia cerita salah satu adab kita kalau minum, ya kalau mau kasihnya ke kanan atau ke kiri? Ngasihnya ke kanan. Kebetulan di kanannya Nabi Muhammad anak muda, di kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang lebih tua. Tapi memang adabnya ke kanan dulu. Tapi karena di situ ada orang tua, Nabi Muhammad izin dulu sama yang muda, mau ngasih yang sebelahnya. Padahal kalau mau ngasih aja boleh, tapi adabnya seperti itu. Contoh adab lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya, karena sakitnya kan 13 hari Rasulullah sakit. Pusing, lemas, panas badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Ya Aisyah, muri Abu Bakar ayataqaddama binnas." Wahai Aisyah, suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Karena saya enggak bisa. Kata Siti Aisyah, enggak mungkin, karena Sayyidina Abu Bakar tuh rajulun asif. Asif tuh artinya hazin. Dia suka nangis, gampang nangis. Enggak mungkin kalau dengar inti sakit atau minta digantiin, dia enggak mungkin bisa. Diulang, "Ya Aisyah, muri Abu Bakar." Sempat pingsan Nabi, pingsan sadar, "Ya Aisyah, muri Abu Bakar, cepat suruh Abu Bakar tuh." Sampai 3 kali akhirnya Siti Aisyah nyuruh
abahnya untuk jadi imam. Pada saat jadi imam, Nabi Muhammad enakan badannya. Ya Aisyah, di depan ada orang enggak yang nungguin saya, yang bisa nemenin saya datang ke masjid? Ada, ternyata ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat lain bilang Barirah sama Sayyidina Ali. Nah, diboponglah Nabi masuk ke masjid. Satu masjid bingung, kok sholat tumben Nabi datang tapi yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sholat sudah dimulai. Ilmu mengatakan sholat kalau udah mulai, imam ratibnya telat, maka sholat harus tetap dilakukan, gak boleh digantikan atau imam ratibnya yang maju, atau dibatalin sholatnya, gak bisa. Datang Rasulullah di belakang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, wah, di belakang anak Nabi, mau mundurlah Sayyidina Abu Bakar. Nabi tahan. Nabi bilang apa? Ya Abu Bakar, jangan mundur. Ente udah di pertengahan sholat, ilmunya gak boleh mundur, terusin sholatnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar ternyata adabnya lebih tinggi daripada ilmunya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya enggak tahu sholat, enggak tahu ibadah, enggak tahu baca Quran, enggak tahu Allah kecuali dari Rasulullah SAW. Dia tetap mundur, yang dimajukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi imam, Sayyidina Abu Bakar ngikutin Nabi Muhammad, yang lain ngikutin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal Sayyidina Abu Bakar ilmunya tahu, enggak boleh saya mundur. Tapi tahu adab itu lebih penting daripada ilmu. Dan banyak contoh-contoh seperti ini. Berarti nunjukin tujuan ilmu itu bukan buat dipamerin, bukan. Tujuan ilmu itu bukan buat bangga-banggaan. Tujuan ilmu itu bukan buat ditunjukin, saya alim loh, saya apal ini loh, saya tahu ini loh, saya ngerti ini loh, bukan. Tapi tujuan ilmu adalah adab. Jadi kalau kita punya ilmu, adab gak punya, maka ilmu kita sia-sia, gak ada artinya. Ya. Ada orang alim, bahkan ulama bilang apa? Idza ra'aitar rajulal adib. Kalau kalian melihat ada seseorang yang adabnya luar biasa, fa innahu haqiqatul ilm. Itu udah dapat hakikatnya ilmu. Ibaratnya gak usah belajar lagi, nanti udah dapat hakikatnya ilmu. Ada orang kalau lewat depan orang, senyum, dia permisi, sama orang tua dicium tangan, adabnya bagus. Nah itu hakikat ilmunya dia udah dapat. Bahasa kasarnya gak usah belajar lagi, lu udah alim. Nah, tapi pada saat ada orang dikit-dikit galallah, dikit-dikit galar rasul, tapi adabnya kagak ada, maka dia gak dapat sedikit daripada ilmu, apalagi dari adab baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Bib mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, kolbun salim? Jadi memang begini, jangan menghadap Allah, karena Allah di dalam Al-Quran bilang nanti di yaumul qiyamah, orang yang bakal selamat itu yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala bigalbin salim, dengan hati yang selamat. Makna hati yang selamat apa sih? Hati yang di situ tidak ada maksiat-maksiat hati, sombong, dengki, benci sama orang, iri sama orang, pengen dipandang sama orang, ujub dengan apa yang dia punya, ini penyakit hati. Jadi orang nanti di yaumul qiyamah ada orang dua sholat, ini sholat subuh, ini sholat subuh. Ini sholat subuhnya pakai riya, ini sholat subuhnya gak pakai riya. Yang diterima yang mana? Yang gak pakai riya. Jadi itu hati yang selamat itu seperti itu. Ada orang sholatnya 1000 rakaat tahajudnya, tapi 1000 rakaatnya pakai riya. Ini cuman sholat 2 rakaat tanpa riya. Mana yang diterima? Yang gak pakai riya, padahal 2. Di dalam hadis bahkan Nabi bilang apa? Dirhamun sabagat alfa dirham. Terkadang ada orang sedekahnya cuman 1 dirham, tapi pahalanya bisa membalap orang yang sedekahnya 1000 dirham. Orang sedekahnya cuma 10 ribu, tapi bisa membalap orang yang sedekahnya 10 juta. Padahal ilmu dunianya gak mungkin. Orang 10 ribu bisa bikin apa 10 ribu? Paling makan warteg. Itu juga kalau wartegnya yang teh tawarnya gratis. Ya, ada sebagian warteg kan teh tawarnya bayar 2 ribu. Kurang tuh duitnya.
Nah ini 10 ribu teh tawarnya gratis, orang dapat, tapi ente kasihnya ikhlas. Gak ada penyakit hati, hati ente selamat. Gak butuh nuntut dari itu orang. Makanya Sayyidina Ali dipuji sama Allah di dalam Al-Quran, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, la nuridu minhum jaza'an wala syukura. Ana gak butuh, pada saat ana ngasih kepada orang lain, ana dibalas baik sama dia gak perlu. Ana kalau bantu sama orang lain jangan dibalas baik. Itu orang bilang terima kasih gak apa-apa, gak usah gak apa-apa. Dia gak, ana ngasih, dia gak bilang terima kasih, Bib. Udah ana kasih padahal, perlu gak sahabat Nabi? Katanya gak apa-apa, gak makasih gak apa-apa. Karena dia tahu di situ ada siapa? Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di yaumul qiyamah takutnya kalau kita cuma minta dihargain, wah dia gak makasih, WhatsApp ke, makasih, syukron. Nah itu aja bisa ngilangin amal inti dengan harapan-harapan seperti itu. Nah maka hati yang bersih, ninggalin urusan-urusan begitu, terlepas daripada iri, dengki, minta dipandang sama orang lain, minta dipuji, ujub dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah bisa bikin hati kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi butuh dengan jid wajtihad. Butuh dengan kerja keras. Salah satu kerja kerasnya gimana? Jangan suka mamerin ibadah-ibadah kita sama orang lain. Ya, assalamualaikum Beb. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan rizki barokah itu mencukupi? Nah, rizki barokah itu mencukupi. Ada istilahnya tuh, ulama bilang apa? Habbah idza barakal maula yalqi hubub. Satu biji-bijian tuh, ya. Kalau di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala cuman satu aja. Itu bisa bikin keberkahannya seperti biji-bijian yang banyak. Lah kok bisa seperti itu? Lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicari itu, makanya Nabi kalau doa, Allahumma rizukni rizkan halalan mubarakan. Ya Allah berikan saya rezeki yang halal yang penuh dengan berkah. Nantinya kalau ada yang mau kathiran enggak apa-apa, tapi harus dengan berkah. Karena rezeki mau sebanyak apapun di situ enggak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, qalil, sedikit berarti. Tapi kalau rezeki walaupun sedikit, Nabi Muhammad bilang apa? Ta'amul itsnin kafi thalatha. Makanan yang dua, kalau mau berkah lu gabungin tuh makanan. Itu bisa cukup 3 sampai 4 orang. Ta'amul arba'ah kafi thamania. Makanan yang 8, kalau ente makanan yang 4 ente gabungin jadi satu, makannya bareng-bareng. Cukupnya buat berapa? Buat 8. Tapi pada saat ente bikinnya seporsi-seporsi, insya Allah pada pengen nambah lagi, kurang. Tapi pada saat digabungin, subhanallah, yang tadinya cuma 4 porsi bisa cukup yang makan berapa orang? Makan 8. Ternyata di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak seperti ini, apa? Anjing dan kambing. Hmm. Nah, anjing ini kalau kita lihat kalau melahirkan itu jumlahnya banyak sekali lahir. Kambing itu sedikit enggak banyak. Nah, di situ ada keberkahan, kata Sayyidina Ali, keberkahannya itu apa? Di kambing di situ. Dia walaupun sedikit tapi banyak jumlahnya dibanding anjing yang sekali ngelahirin banyak tapi jumlahnya sedikit. Kerjaannya gonggongin orang soalnya. Ya, artinya kambing walaupun dijadikan hewan kurban banyak gitu ya, beranaknya sedikit tapi berkah. Di mana-mana ada. Walaupun anjing mungkin beranaknya mungkin bisa 8 atau banyak gitu, tapi jumlahnya tidak sebanyak kambing gitu ya. Ya, baik, pertanyaan lagi. Beb, izin bertanya, gimana sih cara ngilangin hati yang suntuk atau sumpek? Ngilangin hati yang sumpek. Sebenarnya udah pernah di ini ya, hati yang sumpek. Kalau dari segi-segi zikirnya, baca alam nasroh. Jangan tinggalin itu, baca alam nasroh. Setiap habis sholat, tangan kanan pegang dada kiri, baca surat alam nasroh sampai habis. Nah, terus yang lain-lain apa? Yang lain-lain cara ngilangin hati suntuk itu, sering-sering baca hadis
yang mana di situ nguatin tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis begini, hadis qudsinya Allah. Allah Subhanahu wa taala bilang begini. La takhafan ya ibna Adam la takhafanna min di sultan. Madama sultani baqiya. Ya ibna Adam la tas'alni rizqagat kama la as'aluka amalagat. Eh, wahai anak cucu Adam, jangan pernah takut kepada siapapun, karena aku maha hidup, maha kuat, yang tidak ada hancurnya selama-lamanya. Wahai anak cucu Adam, jangan pernah takut sama rezeki, karena rezekimu sudah saya jamin. Wahai anak cucu Adam, jangan pernah takut dengan rezeki besok, sebagaimana saya tidak pernah mewajibkan atasmu amalan di besok hari. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau menerima in anta tarda bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanak. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau terima dengan pemberian yang sudah saya berikan dan sudah saya tulis untukmu, maka saya bakal hilangin ente punya kesumpekan. Saya bakal bikin ente tenang, bahagia selama-lamanya. Tapi pada saat in anta lam tarda bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika ad-dunya tarkudu fiha ragdal wuhushi fil barriyah. Saya bakal jadikan engkau seperti hewan yang liar di hutan, dia cari rezekinya kemana-mana. Dia makan sini, dia cari ke sini, dia cari lelah dari pagi sampai malam hari. Dan yang perlu ente tahu, enggak bakal ada satu sebutir makanan yang masuk ke mulutmu kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering tuh baca hadis-hadis seperti itu. Nah, insyaallah itu bikin hati kita jadi tenang dan jauh daripada kesuntuk. Baca Al-Qur'an, baca zikir, ya. Ya, alhamdulillah ini nyangkut satu pertanyaan lagi. Bib mau bertanya, apa syarat iqomah itu dikumandangkan? Bagaimana bila rebutan iqomat supaya sholat segera dimulai sementara imam belum siap? Syarat qomat dikumandangkan apa? Yang pertama, lihat tempatnya. Kalau memang tempatnya tempat matrud, ada matrud, ada ghair matrud kalau fikihnya. Tempat yang memang di situ ada imam ratibnya. Ada yang enggak ada imam ratibnya. Kalau di sini ada imam ratib enggak? Enggak ada kan? Tapi kalau di masjid ada imam ratibnya, berarti tidak boleh qomat kecuali kalau imam sudah kasih isyarat. Imamnya bilang qomat, nah baru qomat. Ya berarti tunggu imamnya siap. Tapi kalau masjid atau tempat yang enggak ada, seperti di rest area, siapa aja mau sholat, kan namanya orang buru-buru ditungguin bis apa, silahkan qomat, ente punya rombongan silahkan sholat. Ya, ada orang mau qomat lagi boleh, itu bebas. Tapi kalau tempat-tempat yang khusus, mungkin di sini juga ada yang ditunjuk mungkin jadi imam siapa, ya udah tungguin dia. Karena repotnya takutnya pada saat qomat yang maju jadi imam orang yang kagak, yang enggak pantas. Kalau orang jadi imam dia kagak pantas jadi imam, pas pertengahan sholat dia kentut, mau kemana dia? Bingung kan? Ah, kentutnya dikit ini kok. Terusin sholatnya. Nah, akhirnya dampaknya apa? Semua makmum sholatnya jadi batal. Nah, jangan kayak gitu dulu zaman-zaman sekolah. Pas lagi sholat jadi makmum. Zaman SMA nih, lagi pas lagi sujud. Nih yang imamnya tua. Udah sebagian orang bilang, nih tua ngapain sih jadi makmum? Akhirnya mati lagi sholat. Ya, pokoknya emang tua, jalannya lama, jadi imamnya lama dia. Astagfirullah, dosa tuh, guru juga sih. Tapi ngomong orang lain bukan aneh. Pas lagi sholat, benar pas lagi sujud, lama banget sujudnya. Kagak naik-naik. Akhirnya udah saling berdiri, ngobrol akhirnya. Kenapa itu imam tuh? Satu masjid batal sholatnya semua. Bayangin, benar itu imamnya pingsan. Yang jadi masalahnya apa? Yang belakang imam kagak paham, samping imam kagak ngerti, satu masjid bubar sholatnya. Itu pada ngobrol, coba lihat, coba dicolek dulu. Colek, benar pingsan. Akhirnya ngangkat sholat, akhirnya kagak ada yang sholat duhur. Harusnya gimana? Harusnya orang yang paham jadi imam siapa? Oh, berarti dia yang maju, tungguin. Wudunya udah selesai, dia sholat. Yang berdiri di belakang imam juga harus menteri-menteri juga.
Makna menteri apa? Kalau imamnya ada kesalahan, nanti yang negor menteri. Subhanallah. Jangan malah yang belakang cewek yang negor. Subhanallah. Enggak, ada aturannya semuanya. Nah yang belakang kagak negor, mungkin kagak engah. Nah yang belakangnya negor. Batal imam, nariknya yang paling belakang, yang paham sholatnya. Tapi kalau imam batal kayak tadi kentut, narik yang belakang, belakang gak paham, lu ngapain naik-naik ke gue? Kan repot juga kan? Enggak, harusnya yang belakang paham juga. Jadi nunggu komat kapan? Pada saat udah ada orang yang pantas jadi imam. Ya yang dia ngerti. Takutnya ribut gara-gara sholat. Ya malah ribut. Waliat. Kayak adu sama Komeng. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan kajian kita kali ini, akan dipimpin doa bersama oleh Habib Abdullah, dilanjut oleh Habib Salim. Tafadhol, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma afina min bala'ik waj'alna min khulasti ahbabik wa hab lana ma wahabta li awliya'ik wa auzi'na syukra ma'ik wa sa'dah yaum liqa'ik. Allahumma la tadhir qulubana ba'da ihdaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma zidna ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut wal 'afwa 'inda al hisab wa amana min al 'adhab wa naseeban min al jannah warzuqna an nadhara ila wajhikal karim. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.